Dilakukan oleh satu tersangka, dan ini merupakan hasil razia dari kegiatan razia dari Satlantas Polres Kuningan. Berkat kejelian dan insting anggota lantas, mencurigai satu kendaraan roda 4 jenis Avanza keluaran tahun 2015 dengan plat nomor yang mencurigakan, kemudian dilaksanakan pemeriksaan surat-surat kendaraan termasuk penggeledahan kendaraan, dan ditemukan uang kertas palsu, uang dolar Amerika sebanyak 732 lembar dalam pecahan 100 dolar US untuk keluaran terbaru. Kemudian 4 lembar uang dolar Amerika Serikat juga dalam pecahan 100 dolar dalam keluaran bentuk keluaran lama. Dengan beserta barang bukti yang lain, berupa handphone, tas, dan lain-lain. Di Satlantas Polres Kuningan pada hari Sabtu tanggal 7 ya, berhasil mengamankan satu tersangka beserta barang bukti uang palsu dolar sebanyak 732 lembar dan 4 lembar dalam bentuk keluaran lama. Sekarang dilimpahkan ke Reskrim dan dalam pengembangan, kemudian tersangka juga kita amankan dan dikenai pasal 244 dan 245 dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari kalau dirupiahkan sekitar 1 miliar. Modusnya ya, jadi menerima barang titipan dari pencetak ya, pembuat ya, suppliernya, kemudian yang ini transporter mengangkut, kemudian menyebarkan di daerah yang sudah ditujukan target. Menyebarkannya itu dengan cara membeli barang atau seperti apa? Nih? Dengan cara membeli kemudian atau menukar. Oh, money changer berarti? Iya. Bukan dukun ya? Atau dukun pelipat ganda uang? Barangkali ke... Bukan. Murni pemalsu. Berarti surat-surat lengkap nggak itu mobil? Kalau SNK lengkap, cuman antara nopol sama di SNK beda. Oh gitu, jadi akhirnya polisi melakukan penggeledahan itu ya? Dari jalur mana mau kemana itu? Dari arah Jogja. Jawi, Soragung ya? Iya, kota sini itu ya, arah kota. Di awalnya gara-gara itu ya Pak ya? Penanganan nopol beda, polisi akhirnya menggeledah, tapi dia nggak mau ya. Iya, awalnya nggak mau. Ini periksa di dalam mobil ada siapa? Berapa orang? Ada 2 orang, satu dia sama supir satu. Supirnya? Diperiksa SIM STNK-nya. STNK-nya, STNK sama nomor NKB-nya beda. Nah, makanya kita lakuin, mesti tahan dulu, abis itu kita geledah. Berarti dia sengaja menyembunyikan ya? Iya, ada disembunyikan di belakang untuk menghindari razia dan lain-lain. Begitu juga ditutup oleh pakaian sama tersangka. Jadi setelah pakaian itu diangkat, ternyata di dalam ada tas yang berisi uang. Harusnya nawarin ke beberapa daerah. Di Semarang sempat berhenti, tapi enggak laku. Oh, kurs dia 1000. Jadi ini ada jaringannya memang di wilayah Jawa.